Muniro, Muniro, kamu sih sebetulnya cantik. Rasanya sehari-hari nggak lihat foto kamu. Perasaan kayak setahun lamanya. Baru kenal berapa hari aja, kangennya nggak habis-habis. Selalu ingat kamu terus, Muniro sayang. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau mandi juga ingat kamu. Kerja aja masih ingat kamu juga. Cuma kamu lagi ngutang doang gak ingat kamu. Gue juga gak rela kalau kamu sampai jatuh ke tangan cowok lain. Dan gue siap berkorban demi kamu, Munira. Pokoknya gak boleh ada orang lain yang bisa menyentuh kamu. Walaupun cuma kesenggol sedikit pun. Kecuali gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tumben muka lo cerah gitu, Ndi. Kayak abis dapat undian lo. Bukan cuma sekedar dapat undian, Jok. Ini lebih dari undian. Maksud lo? Dapat hadiah besar? Apaan? Hadiah? Kadang-kadang gue dapat hadiah mobil, gue nggak ambil. Sombong amat lo, Ndi. Dapat hadiah mobil, lo nggak ambil. Ya, habis buat apaan? Gue kan nggak bisa bawa mobil. Andy, lo kenapa jadi goblok amat sih? Urusan bisa nggak bisa bawa mobil, cuma soal nanti. Yang penting ambil dulu tuh mobil. Ya udah, kalau gitu buat lo aja sono, ambil. Gue nggak mau. Ah, lo serius, Di? Buat gue? Serius, buat apa gue bohong? Ntar gue kasih kupon pemenang undian mobil mewah sebesar 250 juta. Alhamdulillah. Lu benar-benar teman gue yang tahu dengan keadaan gue nih. Ya udah, buat lu aja, Jok. Gue ikhlas. Tapi sebelum lu ngambil mobilnya, lu harus transfer dulu 75 juta buat biaya ngurus surat-suratnya. Andy, dari mana gue transfer duit 75 juta? Nah, jelas aja. Mendingan gue kasih anak yatim. Yang udah jelas amalnya. Itu udah jelas-jelas penipuan, Di. Ya, gue mana tahu kalau itu penipu. Makanya, lu harus hati-hati. Sekarang banyak modus. Gue juga sering dapet. Kalau kupon gitu ama. Gitu ya, Jok. Nah, sekarang gue tanya. Lu kenapa tampang lu seneng banget datang kemari? Emang ada yang aneh? Bukan soal itu, Jok. Tapi gue seneng. Abis dapet cewek kaya. Namanya Muniro. Dia anak Betawi asli. Tanahnya banyak di mana-mana. Lu serius nih kalau ngomong? Serius, ini fotonya gue bawa. Nih, lu lihat, cakep kan, Jok? Coba gue lihat. Lu nggak salah, Ndi. Ini foto cewek lu. Maksud lu, salah gimana sih? Gue jadi kagak ngerti. Lu kenal di mana, Ndi? Terus namanya siapa nih cewek? Lu kepo amat sih, Jok. Gue mau kenal di mana kek, namanya siapa kek, bukan urusan lu, Jok. Justru ini bakalan urusannya sama gue. Lu udah gila? Apa pura-pura gila sih, Jok? Udah jelas-jelas ini cewek gue. Kok urusannya bisa sama lu? Nih lu lihat, ini foto cewek gue. Gimana sih lu, Jok? Lu dapat di mana tuh cewek? Kok bisa sama gitu? Justru harusnya gue yang nanya sama lu. Lu dapat dari mana tuh foto? Gimana sih lu, Jok?
Lu dapat di mana tuh cewek? Kok bisa sama gitu? Lu jangan sembarangan ngomong, Di. Ini Munira cewek gua. Ada hubungan apa sama cewek gua? Gak tahu diri lo. Cewek gua diaku-akuin. Apa-apaan lu, Jok? Cewek gue dibilang cewek lu. Kan barusan gua ngomong sama lu, gua punya kenalan cewek. Kenapa main aku-akuin aja? Candy, lu jangan gara-gara cewek kita jadi musuhan nih. Udah tahu lu sendiri yang ngakuin cewek gua. Pakai bilang gua yang ngakuin. Apa-apaan sih lu? Pokoknya gue nggak mau tahu. Foto ini bukti bahwa Munira punya gue dan asli. Lu tahu aja foto ini asli dari Munira. Lu ngomong jangan ngadeng-ngadeng, Di. Pakai bilang Munira sendiri yang ngasih tuh foto. Sejak kapan Munira ngasih foto ke orang lain selain ngasih ke gue? Terserah lu mau ngomong apa. Yang penting Munira milik gue dan rencana gue mau nikahin dia. Selalu aja deh mau nikahin dia, tapi kawinnya sama gue. Kagak bisa, gue bilang nggak bisa, tetap nggak bisa. Gue juga nggak bisa kalau begini caranya. Sedikit aja lu nyentuh Munira, bakal jadi panjang nih urusannya. Lu jadi ngajak ribut sama gue. Ayo, gue juga nggak takut. Ayo, siapa takut? Ini ada apaan sih ribut-ribut? Ini mau berantem segala, kayak anak TK aja. Emang apaan yang lo ributin? Udahlah, Jay. Lo gak usah ikut campur. Ini urusan gue berdua sama Pendi. Eh, Jok. Harusnya lo tuh malu. Udah jelas-jelas Munira cewek gue. Lo main bisa-bisanya ngakuin cewek lo. Apa lo bilang? Ada juga lo yang gak tahu malu. Lu tuh. Udah, kenapa jadi ribut lagi sih? Tadi gue denger lu berdua ributin soal cewek. Bukan ributin cewek, Jay. Tapi emang cewek gue sendiri diakuin Joko. Cewek gue? Lu kali yang ngakuin. Ya udah, tenang dulu. Susah banget diajak damanya lu. Dengar dulu gue ngomong, main nyerocos aja lo berdua kayak petasan. Barusan gue denger Pandi ngucapin Munira. Ya iya, bener, Jay. Ini foto orangnya gue pegang. Emang lo aja? Gue juga ada nih. Aduh, lo berdua goblok amat sih. Kalau soal foto Munira, gue juga banyak. Coba lihat. Ini buat temu Niro semua. Ngapain lu pada ributin? Justru gua kesini mau minta bantuan sama lu buat nyariin di mana Muniro. Sebab keluarganya nyariin. Udah 3 bulan gak pulang. Loh, kenapa bisa begitu, Jay? Ya, Muniro ini kan punya penyakit jiwa alias jadi gila. Karena gara-gara gak jadi nikah. Munira gila. Munira gila. Hahaha.